Satu tangan untuk Nongko. Thank you. Ada Isa dokumentasi dan Kuring 2. Ada Isa. Standby dokumentasi. Kembali lagi. Hey, cewek. Dari pensel. Ini dari SD Ciamis Raya. Dengan pandemi nggak pernah sekolah. Sekalian sekolah kumisan. Kumis berlanjut. Husna.com. Yuk, diambil. 50 ribu rupiah tepuk tangan. Irma, lagi dong. Dengan gayamu yang lain. Gayamu. Respect for S. Pesta. Coba. Kembalikan badan di pesta. Siapa tahu ada yang nyawer. Sok gerak. Ayo. Pelan-pelan. Ayo muter. Siapa tahu ada yang nyawer. Salah Velo dari Husna.co. Ini anak sekolah dari SD. Yo. Gitu ya? Oh, dia stabil banget loh, dia main kopling, tengah, lepas, gas, pelan-pelan. Tapi sekolah gak lulus-lulus. SD paling lulus, dia ya, dari dulu tuh. Kalau berarti iya loh. Nah, lulus-lulusnya gimana itu? Itu lagi ngorek, oke siap. Iya. Ampun. Langsung lepas juga mati. Ini juga. Nama lo siapa? Husna.com. Aslinya dari mana? Oh, Tasik. Mana Tasik? Tepuk tangannya dong. Tasik Malaya. Kebanggaan tersendiri ya. Orang Tasik bisa mempunyai dulur saat ini bisa atrasi mungkin dengan ini kestabilan ya kalau gue bilang. Tapi kok gue pernah lihat di YouTube. Itu kan ada tuh Vespa. Tapi lu gokil lagi ya, ini karena emang benar-benar lu style desainnya itu emang udah gak ada ban depan. Tapi kalau orang luar itu dia ada ban depan, tapi bisa dicopot. Tapi kalau misalkan berbicara untuk keseimbangan, sama banget ya Ger ya kalau gua bilang. Dan lu yang gokil, nih gua mau nanya, lu bisa begini paling jauh kira-kira berapa kilo? Berapa kilo sih, mungkin benar aja saya 2 lap kesana. Besok kalau mau pulang dari sini ya, dari Ciamis ke Jakarta, udah naikin aja gitu. Gak ada waktu. Asik, waktunya juga gak begini juga, keles ya kan. Ada waktunya begini ya kan. Oke. Berapa? Langsungin aja waktu. Oke, lu berapa lama belajar seperti ini? Bentar, cuma 5 menit. Bodo amat, gak percaya gue belajar begini 5 menit doang tuh gak yakin. Kayak gimana? Lu? Pasti gak percaya. Semua orang pasti gak percaya, cuma 5 menit doang. Saksinya ada nih. Tadi Simon gue tantang untuk dibonceng dari Irfan untuk Willy Circle ya. Sekarang Husna.co pun juga belajar testongnya 5 menit. Gue pengen Simon coba sekali, sedikit aja. Gak ada. Emang, kalau pas sadar sih ya sih gak apa-apa sih. Nah, ini emang gue pun kayak ini keseimbangan kayak dulu. Dulu, kalau kita ibarat belajar standing, lu naik sepeda, goes, ya kan? Itu kan roda satu. Itu kan lu mau kejengkang, mau ke atas, lu kan mainin ini. Ya kan? Ini apa ini? Ada dua handle nih. Kopling terus? Kopling sama rem, berarti lu mainin semua ini kan tinggal, oh itu aja maininnya ini agak ribet loh. Kopling sama rem, kalau sepeda kan cuma rem depan dibikin belakang, udah standing, kalau enggak kebalikannya aja udah begitu. Tapi emang semuanya ya, emang bener kan, kalau gue bilang keseimbangan ya itu loh ya. Yang susah keseimbangannya. Terus cita-cita lu apalagi selain bisa begini, apa lu
mungkin apa gitu ya kan, cuma ban, kalau ban 2 udah ada ya. Ban 2 ada, ban 1 oke. Okay. Ada enggak yang ban setengah kira-kira imajinasi? Ada. Ban setengah. Cuman waktu. Bodoh amat. Waktu lagi. Di waktu lagi. Waktu ya. Lagi. Definisi waktu okay, adalah uang. Oke, satu lagi nih, ya. Kita tanya freestyler ya. Yang di grup WhatsApp gua ada freestyler Vespa Indonesia. Tepuk tangan dong untuk petang-petang Indonesia. Namanya siapa dari mana? Nama Irfan BM dari Tasikmalaya. Tasikmalaya lagi. Ya. Mantap Tasikmalaya. Ini satu apa ya? Satu komunitas prestasi juga. Ya. Satu komunitas juga sama gue di Pintel. Ya berhubung gue udah stop untuk Pintel, gue sekarang kebacot dan ini mungkin regenerasi gue nih ya, Irfan. Ya, dan insya Allah nanti setelah lebaran kita ada Festival of Freestyle Internasional di Jakarta. Mudah-mudahan pandemi sudah lewati ya. Amin. Ini bakal gue bawa, ini gue bakal bawa. Latihan lu sekarang gimana? Lancar atau tidak? Alhamdulillah, lumayan lancar. Lancar, karena semangat kemarin dia masih pengantin baru. Tepuk tangan dong. Thank you buat Irfan. Thank you buat Susana. Sebentar, Bang Geri. Yup, ada waktu ya. Barusan kan katanya alumni juga ya dari freestyle. Boleh dong dicontohin. Bang Irfan, boleh lah Mas saya. Ayo, tunjukkan pesonamu. Bang Simon, boleh ya? Nah, pakai pick boleh dong. Ya kan, alumni freestyle kan dia yang bilang. Ya, bener-bener. Gede, Geri freestyle. Yuk. Cowok tuh. Iya kan? Ayo coba. Senior freestyle. Ayo, tunjukkan pesonamu. Kasih ruang penonton. Coba gitu doang. Nah, lu gua pernah bukan bawaannya. Oh, bukan bawa. Oh, gitu. Berarti emang apa harus bawaannya? Freestyle-nya harus bawaannya. Yang penting judulnya freestyle. Jadi sebenarnya ini bukan bawaan. Setiap orang itu ada bawaannya masing-masing. Betul. Karena gue nggak biasa ini ada rem ya, ada di sini seperti itu. Jadi kalau kayak sedikit, ya mudah-mudahan butuh freestyle PSPA Indonesia terus jaya dan nanti setelah pada asar freestyle.com dan juga ada Irfan bakal tampil lagi dengan gaya yang beda. Betul sekali. Lo dengan seru ini bocengin bisa? Hah? Bisa-bisa itu lah. Ih, ayo serius lu. Ah, lu kecengang-kecengang apa sih? Ayo, bisa gak? Kita mau coba, ini mau belajar lu. Ini baru kali pertama kali ya. Pertama kali, lu mau boncengan. Oke, apa gue ya, coba ya, yuk. Simon Peso mau kita coba, ini momen pertama untuk seorang Rusa.com mau bonceng. Ya. Di pesongnya, coba lihat. Pegangannya kita anggap lagi pesongnya. Sampai terguling lagi. Iya. Lagi. Sekali lagi. Ayo, lagi. Sekali lagi. Bisa. Bisa dan bisa. Ini bisa untuk pertama bisa. Kalinya ya, Bang Geri. Iya, pertama kalinya. Iya. Karena memang butuh keseimbangan ya. Butuh keseimbangan, butuh kesabaran. Betul sekali. Mungkin nanti di latihan lagi, kita lagi. Betul. Ya. Hah? Ntar sore kita bisa. Ntar sore bisa ya. Kita tampil lagi setelah pada asar. Oke, selamat datang Rusta dan kemudian juga Irfan di seluruh Indonesia. Mangapep.